Hello guys, welcome back to Shabaro Channel Gaming. Yo, what's up? Yo, what's up? Oke, okay, kali ini kita akan bikin golem ya. Oke, okay, langsung saja kita cari bahannya dulu. Aku kasih tiga apa nih ya? Labu. Oke. Sekarang kita menggunakan 3 labu ini untuk bikin golem. Pertama adalah kalian cari labunya dulu. Ini. Ini labu biasa. Ini labu luar biasa. Ini labu biasa di luar. Oke. Yang pertama adalah labu ini kita akan gunting dulu. Seperti itu. Iya, setelah itu kita gunting lagi. Kita mendapatkan bibit dan kita mendapatkan labu. Setelah itu kita hancurkan. Oke, nice. Kita pergi ke sini dan kita klik sini. Ini ada labu dan kita kasih cahaya. Kita kasih torch ya. Akhirnya menjadi Jack O'Lantern. Jadi labunya bercahaya gitu tuh. Coba tes di sini ya. Wow, dia jadi bercahaya nih. Kalau malam kelihatan ini. Oke, dan yang sorry. Saya lupa bahannya guys. lupa. Sorry. Tadi udah disiapin padahal. Mana dia nih blok kita nih? Ini ya? Oh bukan. Tadi ada di ini loh. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, ini sudah, yaitu block of iron. Kita butuh block of iron. 1, 2, 3, 4. Iya. Di sini. Dan jangan lupa labu. Labunya sudah ada. Kenapa saya ambil satu ini? Karena sebagai contoh. Oke. Kalau kita kasih labu seperti ini, dia tanpa ada polos ya, polosan nggak digunting, maka dia tidak akan bisa menjadi sebuah seorang golem. Tapi apabila kita gunting langsung, bam, keluarlah seorang golem yang akan menjadi teman kita. Halo golem. Oh iya. Oke. Dan kalau kalian sudah menyiapkan bahannya, yaitu carpet pumpkin, maka langsung kita bikin 1, 2, 3, 4. Dan bam, kita punya 2 golem. Ini di survival ya teman-teman ya. Ini aku survival semua. Aku jarang main kreatif. Oke, kita udah punya 2 golem yang udah mau ngejagain tempat kita. Hai golem, kalian jadi membutuhkan iron, 9 iron untuk 1 blok. Seperti itu. Nah ini, kalian akan mendapatkan block of iron. Jadi kalau kalian mau menghancurkan block of iron, maka dia akan berubah jadi 9 iron ingot ya. Oke, dia akan balik lagi. Jadi kalian gak bakalan rugi. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih atas supportnya. Jangan lupa klik like, subscribe dan share kalian ya buat saya. Oke, terima kasih semuanya. Goodbye.